Ini rencana sampai Jogja kapan, Mbak? Ya nanti paling jam 2 pagi. Pria lansia berusia 70 tahun bernama Mbah Pur nekat mudik menggunakan sepeda kumbang yang dimilikinya. Tak main-main di usianya yang sudah tak muda lagi, Mbah Pur mudik dari kota Demak menuju provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Meski mengayuh sepeda sepanjang 155 km, Mbah Pur tetap kuat menjalankan ibadah puasa. Dikutip dari tribunjateng.com, saat ditemui di Jalan Semarang Ungaran, pria bernama asli Iwan Novi Purwandi itu tengah beristirahat. Dalam perjalanannya menuju Yogyakarta, Mbah Pur pun sudah menyiapkan berbagai perlengkapan maintenance sepedanya. Rupanya tak hanya ke Yogyakarta, pria 70 tahun itu akan melanjutkan perjalanannya dengan sepeda kumbangnya itu ke Klaten dan Solo. Sembari mengecek roda sepedanya, Mbah Pur bercerita, ternyata dirinya sudah menjelajah beberapa pulau. Di antaranya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Bali menggunakan sepeda tuanya itu. Bahkan ia 3 kali menjelajah Pulau Bali beberapa tahun terakhir. Untuk Pulau Jawa, Mbah Pur mengatakan sudah menjelajah setiap pelosoknya menggunakan sepeda. Mbah Pur menyebut dirinya mulai menjelajah pulau menggunakan sepeda di tahun 2000-an. Sementara di tahun 1990-an, ia berkeliling pulau menggunakan Vespa. Di usia yang tak lagi muda, Mbah Pur berujar bahwa menjaga kebugaran fisik menjadi modal utama untuk berpetualang. Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk sampai ke Yogyakarta dan berkeliling ke Klaten hingga Solo dibutuhkan waktu 4 hari. Tak lupa Mbah Pur selalu mengantongi izin dari keluarga untuk melakukan aksinya tersebut. Menurutnya doa dari keluarga menjadi semangatnya untuk berpetualang. Ini rencana sampai Jogja kapan, Mbah? Ya nanti paling jam 2. Jam 2 pagi? Oh yes, berarti lanjut terus ini? Dio, goes terus ya Mbah? Siap. Oh gitu. Nah. Siap, Mbah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.